Ini adalah tentang pentingnya zikir pagi sebagaimana dipesankan atau diwasiatkan oleh Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi azim Alhamdulillah di dalam kesempatan video kali ini saya Cakluk akan melanjutkan ngaji kitab kuning Ngaji kitab wasiatul mustafa kita Yang mana pada kesempatan kali ini ngaji kita adalah terkait dengan lanjutan pesan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yakni tentang pesan beliau apa yang seharusnya terbaiknya kita lakukan setelah kita melakukan sholat subuh di kala pagi sebelum munculnya atau terbitnya matahari بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل نقطة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما ورزقنا فهما وجعلنا من الصالحين آمين يا رب العالمين يا علي إذا صليت فقعد مكانك حتى تطلع الشمس pesan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wahai Ali tatkala atau ketika engkau sudah usai melaksanakan sholat sholat subuh fakut maka naka duduklah tetaplah di tempatmu hatta tatlu asyamsu hingga munculnya atau terbitnya matahari fa innallaha yaktubu limay makanahu hajatan wa umratan karena sesungguhnya Allah akan mencatat bagi orang yang mau duduk di tempatnya. Nah, disinilah bukan hanya duduk, tapi adalah zikir, zikir ya, pagi, zikir setelah subuh. Akan dicatat baginya yang mau berzikir setelah subuh hingga terbitnya matahari pahala hajatan seperti orang yang pergi haji wa umrotan dan juga umroh awa'id atau juga dicatat pahala seperti orang yang memerdekakan budak kota alfidinarin atau juga dicatat pahala sedekah seribu dinar sabilillahi di jalan Allah. Demikianlah pesan baginda Rasulullah tentang pentingnya zikir pagi. Setelah sholat subuh tetap duduk berzikir kepada Allah hingga terbitnya matahari. Baik saya maknani. Tapi nanti setelah ini masih ada satu lagi hadis yang akan saya bacakan. Ya ali yuhi ali idza sallaita tatkalane us salat sopo siro fakut mangko lunggu sopo siro makana ka ing panggonan ira hatta tatlu asihinggo metu to muncul lepas syamsu srenging fa innallaha mangko stune allah iku yaktubu nulis sapa allah liman maring wong Ya jelisu kang lunggu sapa man manganu ing panggonane man hajatan ing haji wa umrotan lan umroh awa itu koro qa kobat ini to merdeka ake kawulo aw soda kota alfidinar ini to wo soda dinar fi yang dalem leluhurah kita Allah yang dalem leluhurah ke Allah artinya dalam bah ini Ya Ali nalika salat sira moko lungguo sira ing papan iro sehingga metu srengenge saat temeni Gusti Allah nulis marang wong mau katulis wong kang lungong ibadah haji lan umrah utawa wong kang medekakake kawulo utawa katulis sodaqoh sewu Dinar kanggo nglabuhi agamane Allah kanggongeluhurke agaane Allah Tidak hanya itu, Baginda Rasulullah juga bersabda qala alaihi salatu wassalam, "La tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah." Sabda Baginda, "Jangan engkau terlalu memperbanyak perkataan, jangan banyak omong bi ghairi Yang tidak zikir kepada Allah, bi ghairi dzikrillah. Jadi memperbanyak Omongan pembicaraan yang tidak mengarah pada ingat kepada Allah ini dicegah oleh Kanjeng Nabi. Karena sesungguhnya, banyaknya perkataan atau omongan yang tidak mengarah pada zikir, ingat kepada Allah, bisa mendatangkan kerasnya hati tertutupnya hati, gelapnya hati. Wa inna Dan sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah adalah orang yang hatinya keras, orang yang hatinya tertutup. Langsung saja saya maknani, saya bacakan makna begonya ya nggak usah dimaknani Jawa untuk ininya untuk sabda Rasulillahnya Dawe kanjeng Nabi ojo ngekehakan siro ing guneman kelawan liani zikir ing gusti Allah jalaran akei guneman kelawan liani zikir ing gusti Allah ikum marisake atau siati lansak temene luweh adoy menungso karo gusti Allah iku ati kang atos. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.